Komandan Apel memasuki lapangan apel. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan Komandan Apel. Lapor, apel pagi, Senin, 12 September 2022. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembacaan teks Pancasila diikuti peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah ke saat pada yang bahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Lima Cedera Manusia Perhubungan. Lima citra manusia perhubungan. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih, dan nyaman. Tiga, tangguh menghadapi tantangan. Empat, terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas. Lima, tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan.
Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji. 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetia kawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat apel, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi ini kita masih bisa melaksanakan apel pagi dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi dari Pelayanan Kerjasama, dan yang saya hormati rekan-rekan semuanya. Pertama, saya menyampaikan daripada arahan pimpinan, di mana untuk P3K yaitu pendataan terakhir hari Selasa. Jadi untuk hari ini usahakan saya sudah dapat terima laporannya. Kalau ada kendala segera disampaikan. Kedua, saya masih melihat kita yang khususnya PNS belum bisa atau masih banyak yang perlu kita berikan kepada teman-teman kita, yaitu yang salah satunya tenaga PPNPN. Ini terbukti kekompakan pada setiap apel yang PNS-nya hanya sebagian saja. Nah, ini mungkin nanti komandan apel, saya minta siapa aja yang tidak masuk, yang tidak ikut apel, baik yang pegawai atau PPNPN. Mungkin ke depan saya akan evaluasi seperti di mana saya datang ke sini. Mari kita berbenah dari hal yang kecil dulu. Jadi mungkin kita akan biasakan yang tidak ikut ini ada laporannya. Nah, ini juga nanti akan saya sampaikan ke pimpinan seperti apa. Apakah orang-orang yang tidak mengikuti apel ini, apakah ada tiket khusus atau seperti apa? Karena kegiatan apel ini wajib, baik PNS ataupun PPNPN. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, mudahkan dan ridhoilah segala urusan kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Amin.
Laporan Komandan Apel. Apel pagi telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, rak, tegak, rak. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Apel pagi selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Jalan.